mengenai pulang ke bandar ataupun dari bandar ke kampung nak ambil anak dan sebagainya. Kenderaan sendiri dah pun ditetapkan, tetapi kenderaan awam saya rasa pihak polis sedang membuat kajian secara terperinci berapa jumlah kenderaan awam yang perlu digunakan. Sebab apa? Interstate ataupun pergerakan antara negeri masih tidak dibenarkan. Oleh itu, kenderaan awam seperti bas ekspres dan sebagainya belum ada lagi. Dan sebab itu saya lihat, saya percaya pihak polis akan melihat perkara ini lebih detail bagaimana nak menyelesaikan isu yang berkaitan dengan mereka yang pulang ke kampung menggunakan kenderaan awam dan ingin balik pada hari 7 hingga 10 hari bulan nanti. Jadi mungkin pihak polis akan mengumumkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ini dengan lebih terperinci lagi.